kejadian ini bermula dari keinginan melampiaskan nafsu dengan bantuan aplikasi micet untuk mendapatkan jasa layanan seks. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya dapatlah saudara AA ini kencan dengan saudari IW alias V. Keinginan untuk memiliki barang korban terbukti dengan korban hanya membawa uang senilai Rp250.000, sedangkan tarif yang diberikan atas jasa saudari V alias IW kesepakatan Rp500.000. Jadi sewaktu saudari IW bersih-bersih setelah memberikan layanan kepada saudara AA, setelah bangun dari sempat tidur, bangun, disitulah saudara AA mencekik leher saudari IW alias V. Saudara AA ini profesinya adalah security, sehingga sewaktu masuk hotel ataupun meninggalkan hotel, dia sangat aware terhadap CCTV. Jadi dia sudah tahu titik-titik CCTV dan menghindarinya seperti apa. Ada satu fenomena yang sempat muncul dalam pemeriksaan perkara ini. Yang pertama adalah penggunaan aplikasi. Yang kedua, ternyata saudara AA berencana mengambil barang milik saudari IW, rencana dengan diuangkan dan hasilnya akan digunakan untuk judi online. Jadi saudara AA ini sudah keranjingan judi online.